Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran COVID-19 serta mengupayakan pengendalian secara masif bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Cilacap bentuk tim penindakan Satgas Penanganan COVID-19. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji melaunching tim penindakan Satgas COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Launching yang berlangsung bersamaan dengan apel pagi di halaman Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap dihadiri oleh pejabat Forkopimda, pejabat Pemkab Cilacap, serta unsur TNI Polri. Pembentukan Satgas tertuang dalam keputusan Bupati Cilacap nomor 360/698/39 tahun 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Virus Corona Kabupaten Cilacap. Launching ditandai dengan penyiraman air kendi pada kendaraan operasional tim dan peninjauan sarana-prasarana oleh Bupati dan Forkopimda. Sementara itu, teknis penindakan kepada pelanggar protokol kesehatan dan sanksinya diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap mengharapkan seluruh anggota Satgas Penindakan untuk dapat mengerahkan segala kemampuannya agar pandemi COVID-19 di Kabupaten Cilacap dapat dikendalikan penyebarannya. Ini kalau ada penindakan-penindakan, biar paparan COVID ini tidak sampai meluas, menambah, dan ini kita juga sama bertindak cepat. Jadi nanti ada kerumunan, hajat, dan lain-lain yang bersifat kerumunan yang akan menimbulkan tadi masalah, klaster, jangan sampai terulang kayak di Tegal. Jangan sampai terulang di itu. Di Cilacap harus aman, harus mematuhi protokol kesehatan. COVID ini harus. Nah, pemerintah bersama Forkominda khususnya Pak Kapolres, ini kita tugas langsung Pak Kapolres yang akan memimpin langsung untuk penindakan ini. Kalau masih kecil, kita tim kecil kalau masalah biasa. Tapi kalau sudah besar, kita dengan undang-undang, yaitu dengan apa, Perda nomor 5 ini tindak. Ini harus dipatuhi. Peraturan ini harus dipatuhi. Karena ini dibuat. Sementara itu, Kapolres Cilacap AKBP Diri Agung Wijaya mengaku siap menjalankan tugas pengamanan terkait pencegahan COVID-19 di Cilacap. Tim tersebut merupakan tim gabungan antara Satgas COVID-19 bersama pemerintah, TNI Polri dan unsur-unsur terkait dengan CB ataupun cara bertindak bila ada laporan dari masyarakat tentang sebuah keramaian massal yang mendatangkan massa dalam bentuk banyak dapat melaporkan ke nomor yang sudah kami tentukan dan kemudian tim akan bergerak menuju ke tempat tersebut untuk melakukan pembubaran secara represif ataupun humanis. Kemudian yang kedua, pembentukan tim penindakan Satgas COVID-19 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran COVID-19 serta upaya pencegahan dan pengendalian secara masif bagi masyarakat. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV, mewartakan.